Oh, ini antara kemudahan yang digunakan. Saya boleh tengok bulan di depan saya. Bukan bulan, itu Ismail. Jangan samakan saya dengan bulan. Kerana anda pasti akan kecewa. Tapi okay. Ini sebenarnya antara alat ataupun inilah teleskop yang digunakan oleh mereka yang ingin melihat supermoon dengan lebih jelas, dengan lebih dekat bagaimana walaupun keadaan ataupun kedudukan bumi itu dekat dengan bumi pada waktu itu, tetapi sekiranya menggunakan teleskop ini anda boleh lihat dengan lebih jelas permukaan bumi itu dengan lagi nyata. Baik, ini yang bakal digunakan bagi mereka yang gemar dengan alam ataupun fenomena alam ini. Ini Ismail, mungkin kita boleh teruskan dengan tetamu kita pada waktu ini juga. Usik tu, mahal tu. Yalah. Sekali-sekala. Ribu tu. Okey. Itu keunikan yang boleh kita sama-sama kongsikan untuk fenomena Blue Blood Moon yang akan disaksikan esok lah. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami Cik Rizwan Taha dan juga Puan Roslina Husin. Wow, dah lama ni menceburi ataupun menjadi kita kata pakarlah dalam bidang selalu hari-hari kita kata jadikan dia minat dan sebagainya. Jadi mungkin boleh ceritakan dahulu tentang minat yang ditanam tentang bidang astronomi. Untuk minat sebenarnya dia datang sebab dia macam untuk saya sendirilah. Saya bermula tahun 2007 sebab saya bermula daripada fotografi. Tapi kemudian bekerja di Planetarium Negara. So saya nak minat saya fotografi saya kira macam kahwinkanlah dengan kerja dalam bidang astronomi. So dari situ saya tukar bidang hobi itu kepada astrofotografi. Okey. Daripada situ sejak tahun 2007 sampai ke sekarang lah. Maksudnya sekarang kita dah tak terlibat sangat dengan 100% astronomi, tapi masih minat tu masih ada selagi sampai sekarang. Nak melihat itu mungkin ke kemampuan dan kapasiti kamera tu agak tinggi yang perlu digunakan. Dan juga untuk lensnya itu dari mana dapatkan lens? Itu yang menariknya tu. Untuk peralatan dia sebenarnya kebanyakan fotografer banyak yang ada lens-lens yang panjang-panjang. Selalunya dia orang boleh guna untuk tengok burung. Yang selalunya hobi memburung nali yang akan boleh terus pergi ke astrofotografi. Yang satu lagi jenis yang kalau suka tengok kapal terbang. Gambar-gambar kapal terbang. So diorang ada lens-lens yang panjang. Yang itu boleh digunakan. Tapi kalau untuk kami ada kemudahan untuk dapatkan teleskop pula lah. Teleskop ni pula ada kelebihan dan kekurangan dia sikit berbanding dengan lens. Tapi kebanyakannya harga dia lebih murah sikit lah daripada lens. Ini antara kemudahan yang ada. Betul ya. Ini kamera yang saya gunakan untuk bawa ke fenomena gerhana di Ternate pada tahun 2016. So yang ini semua muat dalam satu beg lah. Kita ada tiga kamera semua sekali, satu teleskop dengan tiga lens. Ini bila dipasang sepenuhnya. Yang ini jugalah yang akan digunakan nanti. Jarak lens tu capaian maksimum? Kita kira dalam focal length. Jarak focal length dia yang macam di itu gerhana. Ini gerhana. Yang macam ni saya gunakan lens ataupun teleskop tu dia punya focal length dia 621 mm. Okey. So tak panjang sangat. So kita boleh dapat keseluruhan bulan dan juga kawasan sekitarnya. Sebab kalau kita ambil gambar bulan sahaja ataupun matahari sahaja, dia mungkin akan hilang konteks. So kalau untuk gerhana bulan ni, kalau untuk kali ni, saya sarankan kalau siapa-siapa yang nak cuba ambil gambar gerhana, mungkin kita boleh letak sikit landmark kita macam kat Malaysia. Contohnya macam Menara KL. Kita tahu kita boleh kira kedudukan kita boleh masuk ke Menara KL bersekali dengan bulan yang tengah gerhana. So ada elemen-elemen Malaysiana sikit dalam tu. Itu kita tak ramai lagi yang boleh buat lagi. Okey, bagi Puan Roslina juga, bagaimana minat yang sama? Minat saya mula daripada sekolah menengah lagi. Tapi masa tu kita tak ada internet. Kita hanya ada library, surat khabar dan TV RTM 1, TV 1, TV 2 dulu kan. So dari melihat rencana dokumentari pasal sains tu timbullah minatnya dan juga membaca buku dan majalah-majalah sains. So masa tu yang pertama kali saya tengok gerhana bulan pada tahun 1977. Dan saya cuba ambil gambar tapi masa tu kita tak tahu, tak ada knowledge kan. Bila masa tu kamera bukan macam sekarang digital, bila kita ambil terus kita boleh lihat hasilnya. Sekarang zaman dulu filem, bila kita dah tangkap dia kita kena tunggu proses apa semua. Tapi sedihnya masa tu kita tak pandai. Jadi dapat semua gelap. Kena cuba banyak kali. Kita betul. Sebab kita tak faham konsep dia masa tu, baru tingkatan 4 macam tu kan. Dan apa ti nak dapat maklumat tu pun terhad.
Macam sekarang kita Google aja semua keluar kan. Senang. Senang. So, pernah, daripada situlah minat saya bermula lah. Tapi memandang yang saya dapat mula-mula sekali saya dapat apa ni capture gambar burush masa tu saya jumpa kamera nenek saya. Saya jumpa kamera tu cuba dengan filem masa tu. Dan dapat dan baca jugalah bu pasal astronomi astrofotografi. Dapatlah tangkap burush Orion. Dengan jelas pada waktu itu menggunakan kamera filem tersebut. Dengan guna kamera hanya kita kena kamera ni kita kena expose. Untuk 20 saat apa semua support untuk dapatkan image dia sebab cahaya dia malap. Jadi kita kamera tu kita kena expose supaya dia cahaya dapat masuk kepada kamera. Okay. Tapi kita tak boleh expose terlalu lama. Sebab nanti bumi film. Pun bergerak. Nanti dia akan jadi macam star trail balik. Okay. Itu teropong. Ini pun teropong juga dan kita panggil binocular. Nak teropong tahun dah ni lama. Ini pun lama juga. Ini pun antara kemudahan ataupun alat yang digunakan untuk melihat astronomi. Nak teropong hati siapa tu? Untuk tengok bulan. Teropong hati tu lain. Untuk teropong hati. Yang ni kita boleh untuk teropong bulan apa tu dan juga kalau kita ada komet, kita nak mencari komet, kita guna binocular senang sikit daripada kita guna teleskop. Sebab dia punya field of view tu luas sikit banding dengan teleskop. So masa kita nak mencari komet ke apa, kita boleh guna binocular. Itu kita cerita tentang astronomi. Kita kaitkan juga dengan fotografi lah. Betul. Fotografi dalam bidang astronomi ni dia menarik. Sebab kita mengambil keindahan astronomi dan juga serta bidang sains itu sendiri. Jadi kalau untuk penggunaan kamera itu, settingnya tu bagaimana nak ditentukan bagi dia nampak? Yang menariknya saya pun baru belajar untuk ambil gambar gerhana ni pada tahun 2012. Sebab saya pun tak pernah mengalami ataupun cuba merakam gambar gerhana bulan penuh sampai pada tahun 2012 sebab yang pada tahun tu dia berlaku dua kali setahun. Dan pada waktu tu baru saya dapat tahu bila bulan gerhana dia jadi gelap. So untuk tu sama ada untuk kamera kita kena naikkan dia punya sensitivity ISO dia. Tapi ada juga risiko kat situ sebab dia akan jadi noisy lah. Gambar akan jadi macam berpasir, grainy. Dan untuk macam saya guna pada tahun 2012 setting yang saya guna ISO lebih kurang dalam 250 ke 320 dan dia punya exposure dalam 3 second. Lama. So kalau dalam 3 saat tu kalau kita guna teleskop dan kita ambil gambar bulan, dia akan bergerak. So, kita takkan dapat gambar. So sebab tu kita letak teleskop tu atas tracker. So ikut pergerakan. Dia akan ikut pergerakan langit. Betul. So, kalau dia akan bergerak mengikut. Betul. Dia akan bergerak. Kalau dia tak bergerak, dia tak ikut. Kalau kita expose lama dan dia akan mula nampak dia cala. Nak dapatkan warna blue blood moon tu. Blue blood moon sebenarnya fenomena yang kita dapat tengok pada hari esok ni sebenarnya yang mungkin untuk rakyat biasalah ataupun kita yang betul-betul kita akan nampak adalah sebenarnya gerhana bulan. Super moon tu adalah sebab jarak dia dekat. Tapi jarak dia dekat pun kalau kita guna mata kasar kita takkan boleh nampak beza dia. Okey, dan blue tu maksudnya sebab kita guna kalender Gregorian, kita guna kalender berdasarkan matahari. Tapi dalam satu bulan matahari tu, maksudnya kita Januari, kita dapat dua bulan penuh. Satu awal bulan dan satu kebetulan yang hujung bulan ni. Dalam satu bulan. Januari. Betul. Kalau kita menggunakan kamera definisi tinggi seperti ini, sebenarnya kita ambil still photo, timelapse pun boleh, video pun boleh. Ini sebenarnya kamera biasa. Kamera biasa saja. Kamera biasa, DSLR biasa. Cuma dia pasangkan pada teleskop. Itu saja. Selalu Rizwan ambil still photo ataupun pergerakan keseluruhan gerhana bulan itu. Timelapse ke video ke? Kebiasaannya saya akan ambil daripada awal sampai habis lah. Daripada mula. So macam untuk esok, walaupun gerhana bulan tu dia akan mula masuk bahagian umrah ataupun bahagian bayangan gelap pada pukul 7.50 lebih kurang 7.48. Tapi mengikut pengalaman saya, kita boleh nampak perbezaan tu awal sikit sebenarnya. So kita macam saya akan set up dan mula rekod mungkin dalam 15 minit so lebih awal sebelum bulan tu masuk ke bahagian bayang yang gelap. Untuk Puan pula, kalau kita lihat dah lama dalam seni pemerhatian meteorologi ataupun astronomi ini, jadi apa yang Puan boleh hayati dan belajar daripada kejadian-kejadian alam yang berlaku di atas langit itu dan apa yang boleh diterapkan dalam diri tentang pemerhatian dan juga pembelajaran itu? Bila kita perhati, kita tengok apa ni kebesaran
Allah Subhanahu Wa Taala dari segi fenomena astronomi. Kita boleh nampak dengan mata kasar di mana bila berlakunya gerhana bulan dan ataupun gerhana matahari, di mana kedudukan walaupun bulan kecil berbanding dengan matahari, tapi disebabkan kedudukan dia, jarak dia Allah dah tentukan, di mana pada masa gerhana tu saiz dia lebih kurang akan sama saiz dengan matahari. Sebab dia punya jarak tu. Tu dari segi, tu benda tu tak akan berlaku tanpa apa orang kata perancangan. Tak akan berlaku saja-saja berlaku macam setengah orang kata kan. Mesti ada satu yang membuat perancangan. So kita daripada situ kita boleh lihat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala lah. Antara fenomena alam yang sempat dirakam oleh Puan Ruslina, apa dia? Saya pernah pergi dengan Cik Ridwan dulu di apa tu Ternate, melihat gerhana matahari. Gerhana matahari penuh. Dan sebelum tu kami juga pernah pergi ke China, tapi hujan. Tak dapat tengok dan apa ni langit apa ni gelap. Memang bukan rezeki lah. Tak ada rezeki. Tapi memang selalu keluar negara untuk melihat fenomena alam. Bergantung kepada fenomena tertentu. Macam tahun lepas di US, tapi kami tak pergilah, kos terlampau tinggi. Tahun ni di Malaysia pun boleh tengok. Ya, macam kita tahun ni kita akan dapat dua gerhana, satu gerhana bulan lah. Dua gerhana bulan sekarang ni dengan satu lagi pada bulan Julai nanti. Gerhana yang untuk esok ni lokasi kami berdua akan berada di Balai Cerap Teluk Kemang. Kalau kalau siapa-siapa yang berminat sebab dia dibuka kepada awam. Selepas maghrib tu lah. Macam di KL tak silap saya Planetarium Negara dibuka. Kalau di Langkawi kat Balai Cerap Negara di Langkawi ada beberapa tempat lah. Kalau di Selangor saya rasa di Balai Cerap dekat Sabak Bernam. Sabak Bernam. Okey, baik, baik. Ini antara yang digunakan esok nanti. Kamera ini. Okey. Namun ia bergantung pada cuaca juga. Itu adalah faktor yang penting. Itu lagi paling penting. Yang paling penting untuk astronomi nombor satu memang cuaca. Kita doakan agar cuaca baik dan insya-Allah akan dapat kita saksikan satu keajaiban yang dicipta oleh Allah Subhanahu Taala. Edwin, kamera dah ada, beli lens je. Esok. Tahu tak harga lens lagi mahal daripada kamera? Betul. Betul. Yang dah mencuburi dia tahu. Lens lagi 2, 3, 5 kali ganda lagi mahal daripada beli lens. Siap-siap. Okey. Itu yang akan kita saksikan untuk esok sebenarnya dengan fenomena gerhana Super Blue Blood Moon. Jadi kita akan bersama dengan rakan penyampai di Met Malaysia untuk kita melihat perkembangan cuaca dan juga laporannya. Ya. Yeah.